akan mengawali tahun ini dengan satu firman Tuhan yang saya beri judul Tanggalkan Kasutmu. Ya, firman ini bagian daripada perjalanan hidup kita yang begitu panjang tahun ini, tapi begitu menggairahkan, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang indah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap kita. Ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Saya begitu antusias menantikan akan perjalanan kehidupan saya secara pribadi maupun tubuh Kristus tempat ini untuk kita memasuki tahun ini, karena Tuhan itu akan memberikan akan visi. Tuhan akan membangkitkan visi, Tuhan menyegarkan visi yang kering, visi yang mati. Ada penglihatan di mana Tuhan itu menyatakan akan tuntunannya, firman-Nya bagi setiap kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang tahun penglihatan, maka satu hal yang akan kita lihat adalah perkara-perkara yang ilahi. Amin. Mujizat-Nya begitu nyata disediakan atas setiap kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang sudah berjalan, Tuhan yang ada di masa depan kehidupan setiap kita. Yaitu sebabnya awal tahun ini rindukan Tuhan, ingini Tuhan. Bukan hanya sekedar kita ada di dalam hadirat Tuhan, tapi ada sebuah lompatan dari hati kita yang kita katakan, Tuhan, Engkau segalanya. Ada begitu banyak kemegahan yang ingin aku raih, aku capai dalam hidup ini. Tetapi Tuhan yang termegah di dalam hidupku, yang aku rindukan lebih dalam lagi. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita tidak perlu meragukan bahwa apakah Tuhan mengasihi Anda, apakah Dia akan menuntun Anda, apakah Dia akan tolong Anda. Tapi tanyakan pada diri kita di awal tahun, apakah kita cinta Dia, apakah kita ingin Tuhan lagi. Amin. Ya. Nah saudara, ada satu pola yang kita akan lihat di Alkitab, satu pola yang selalu terulang. Ketika Tuhan mau angkat, ketika Tuhan mau pakai kehidupan seseorang untuk diberkati, untuk dipromosikan, untuk diangkat, selalu yang terjadi, Tuhan akan membawa orang tersebut untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau awal tahun ini Anda berkata, aku ingin mengalami peninggian, aku ingin mengalami penyediaan Tuhan, aku ingin lagi dipakai Tuhan. Itu kerinduan hati Tuhan. Tetapi pastikan bahwa setiap Anda mengalami perjumpaan pribadi dengannya, dan ketika Anda mengalami perjumpaan pribadi dengannya, di titik inilah Tuhan itu akan mengerat hidup kita. Tuhan akan menanggalkan ego orang tersebut untuk kita mati terhadap keinginan diri kita sendiri. Karena ketika kita masih berjalan dengan keinginan diri kita sendiri, dengan dipimpin oleh ego kita, kita tidak akan pernah bisa berjalan bersama dengannya. Sekalipun kita memiliki sebuah kerinduan mati terhadap ego kita, mati terhadap diri sendiri, itu kunci untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan. Hanya cara ini yang membuat Anda dan saya, kita ini bisa berjalan di dalam ketaatan. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena hanya satu raja yang akan memerintah dalam hidup ini. Dan itu keputusan Anda dan saya. Diri kita yang menjadi raja yang memimpin hidup Anda, atau Yesus, Kristus Tuhan, yang adalah raja di atas segala raja, yang Anda beri ruang, menjadikan Dia menjadi raja yang memimpin hidup Anda dan saya. Amin. Nah, coba kita buka terlebih dahulu Alkitab kita, Yesaya 20. Yesaya 20, kita akan lihat ayat yang kedua sampai keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia, Yesaya telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan,
dan orang Etiopia sebagai buangan tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Saudara, kita semua tahu Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan. Nah, di awal permulaan pelayanan nabi Yesaya, perintah Tuhan itu datang kepadanya. Dan perintah ini merupakan salah satu ujian di awal pelayanannya. Yesaya diperintahkan untuk telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun. Saudara, dari ayat yang baru saja kita baca, dari firman Tuhan ini menjelaskan, ditelanjangi pantatnya dan dilepaskan kasutnya, itu gambaran dari seorang tawanan. Pada masa itu, jika 2 bangsa atau 2 suku mereka berperang, saudara, tentunya peperangan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ya, tapi siapa yang kalah, siapa yang menang, tetap kedua-duanya itu mengalami yang namanya kehancuran. Peperangan selalu mendatangkan kehancuran. Tetapi pada masa itu, ketika 2 bangsa atau 2 suku mereka berperang, maka yang kalah itu akan diangkut sebagai tawanan serta dijadikan budak. Dan hal yang pertama yang mereka alami adalah mereka akan dilepaskan kasut mereka, saudara, dari kaki mereka. Nah, tentunya ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah supaya mereka itu kehilangan akan kecepatannya. Mereka kehilangan akan kemerdekaannya di mana mereka itu tidak bisa bergerak dengan cepat. Karena sebagian besar medannya pada waktu itu adalah padang gurun berpasir. Kalau siang itu panas sekali, kalau malam itu ekstrim dingin sekali, saudara. Itu menyebabkan ketika mereka dilepaskan kasut mereka, mereka mencoba untuk mereka lari. Maka yang terjadi, kaki mereka itu akan hancur. Akan melepuh, akan hancur. Dan bukan medannya hanya gurun pasir yang begitu panas, tapi tanah-tanah yang berbatu-batu. Itu menyebabkan gerak mereka itu akan begitu terhambat. Nah, sejak saat itu, saudara, dikenalah tradisi bahwa apabila kasut seseorang ditanggalkan, artinya orang itu adalah seorang tawanan. Seorang tawanan itu tidak akan pernah menuntut apa-apa. Karena seorang tawanan dia sadar hidupnya itu sudah mati. Hidupnya itu ada di tangan yang punya. Itu sebabnya dia tahu dia tidak memiliki hak, dia tidak mempertahankan hak. Paulus, ya kita semua tahu dia seorang rasul yang besar. Dia dipakai, dia dipanggil Tuhan, hidupnya itu dikerat, diubah begitu luar biasa. Tapi orang ini tahu, di tangan Tuhan orang ini, ya dia ingin untuk hidupnya itu maksimal. Hidupnya mengerjakan panggilan Tuhan dan tidak ada sesama sedikit pun dia ingin dia bergeser dari visi Tuhan. Tuhan pakai dia untuk menjadi senjata sampai ke jantung musuh, yaitu Roma yang pada waktu itu merupakan penguasa dunia, saudara. Dan Paulus tahu kuncinya untuk dia tidak bergeser sedikit pun dari visi Tuhan, sehingga hidupnya begitu efektif, begitu tajam. Dia berkata, aku ini tawanan roh. Dia menempatkan dirinya untuk menjadi tawanan roh untuk Tuhan itu bisa pakai hidupnya. Begitu luar biasa. Kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang kedua berkata seperti ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Banyak orang itu ingin mengalami promosi. Setiap awal tahun ibadah seperti ini, banyak orang berkata, Tuhan, aku ingin tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Ini menjadi tahun terobosan. Saya ingin katakan bahwa Tuhan jauh lebih ingin untuk Anda mengalami itu semua. Karena Anda dan saya dipanggil untuk kita itu mengalami sebuah perubahan hidup. Perubahan ke arah mana untuk menyatakan kebesarannya. Tuhan itu mau tinggikan Anda. Tuhan itu mau bawa Anda untuk hidup Anda itu tidak tertunduk. Tapi hidup Anda itu mengarahkan, menatap wajah Anda ke depan. Dan orang itu akan melihat sinar kemuliaan Tuhan melalui hidup Anda, wajah Anda. Dan orang memuliakan Anda. Dimanapun Tuhan tempatkan Anda, di bidang apapun, di aspek kehidupan apapun, dimulai dari ya pusat kehidupan Anda, pernikahan Anda, keluarga Anda, Tuhan itu mau
lakukan sesuatu yang besar. Kerajaannya itu hadir. Amin. Tapi kuncinya, saudara, banyak orang itu ingin sesuatu yang besar yang daripada Tuhan. Tapi seringkali kita berjalan semakin jauh, semakin hari, kita ini semakin jauh bergeser dari visi Tuhan. Tanpa hidup kita itu dikerat, kita menempatkan diri kita menjadi tawanan roh, kita tidak akan pernah bisa. Amin. Karena hanya satu raja yang akan menjadi raja dalam hidup kita. Ego Anda, keinginan Anda, atau Yesus. Dan itu yang membuat Anda dan saya mengambil keputusan menempatkan diri kita menjadi tawanan roh. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Itu sebabnya Epres itu berusaha untuk membuat Paulus itu tidak sampai ke Roma. Karena ketika orang ini sampai ke Roma, Roma itu akan ditenggelamkan dengan kemuliaan Tuhan, dan itu yang terjadi. Nah, saudara, kita akan lihat ya, ketaatan total yang akan menempatkan Anda dan saya sebagai tawanan roh. Itu yang akan membuat rohnya itu memiliki ruang yang luas untuk dia berkarya, memakai hidup kita, memberkati kita sebagaimana tujuan Tuhan panggil setiap kita. Amin. Kita akan lihat dari dua pribadi, pola ini selalu yang akan terjadi, dikerjakan oleh kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, ketika dibukakan ruang dalam kehidupan kita. Kita lihat yang pertama, dari satu pribadi yang bernama Musa. Lihat Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-11 sampai ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar, mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya, saudara-saudara Musa. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudara, Musa ini adalah seorang Ibrani yang dipungut oleh putri Firaun. Di masa Musa lahir, adalah satu fase kehidupan yang dimana kematian, roh maut, iblis itu bekerja begitu luar biasa. Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki orang Yahudi, orang Ibrani yang lahir, itu harus dibunuh dengan jalan dibuang ke Sungai Nil. Selalu yang terjadi seperti itu. Ketika satu fase perjalanan kehidupan kita, kita melihat bagaimana surga itu sedang menyatakan karyanya besar dalam kehidupan Anda dan saya. Iblis itu akan berusaha di langkah awal, dia akan hadang. Dia akan bunuh bayi-bayi rohani. Itu sebabnya saudara, di awal tahun ini dalam sebuah visi yang besar, ya, tahun ini mimpi dan penglihatan, ya, sesuatu yang besar menanti. Kita mengawalnya dengan kita membangun sebuah gerakan, I Love My Bible. Ya, di GMS apps Anda, ya, itu ada gerakan I Love My Bible. Yaitu di mana kita ini satu tahun ini, kita membangun sebuah gerakan gaya hidup untuk membaca akan firman Tuhan setiap hari 3 pasal. Ya, tapi bukan hanya ini menjadi sebuah komitmen untuk kita hidupi, tapi ini kita bangun menjadi sebuah gerakan. Membangun sebuah gerakan itu arti, saudara, Anda dan saya, kita ini melakukannya, tapi kita juga terlibat di dalamnya. Anda membangun orang lain. Apa yang Anda renungkan, Anda dapatkan, ya, siarkan melalui anggota grup CG Anda. Maka yang terjadi adalah sebuah gerakan yang luar biasa, pertumbuhan yang luar biasa, iman yang bertumbuh, yang kokoh. Karena iblis itu akan selalu membunuh di awal, itu bayi-bayi rohani. Ya, itu sebabnya ini bangun menjadi sebuah gerakan. Sehingga setiap kita ini bisa saling membangun, setiap kita ini bertumbuh. Saudara akan lihat ada begitu banyak orang menerima mimpi visi. Tapi orang-orang yang tidak bertumbuh, ya, dia akan terbunuh di dalam perjalanan. Ya, dia bisa tetap ada di dalam tempat di mana Tuhan inginkan. Tapi lihat, iblis itu tidak ingin tuh Anda itu tahun yang mengalami terobosan. Tapi Tuhan itu sudah ada di ujung sana itu.
di masa depan Anda dengan sesuatu yang besar. Ya. Nah, saudara, Musa ini diselamatkan sampai akhirnya dia dipungut putri Firaun yang dia yang didapati di apa dialirkan di apa di sungai sungai Nil. Akhirnya Musa ini dibesarkan di istana, ya. Nah, sejak Musa ini tahu ketika dia bertumbuh dewasa bahwa dia orang Ibrani, dia menyadari bahwa Tuhan itu mempunyai panggilan atas dirinya. Hari ini di awal tahun ini hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan itu mau buat setiap Anda dan saya ini kita sadar. Tuhan itu punya panggilan buat Anda. Tuhan itu punya visi buat Anda. Dimanapun Tuhan tempatkan Anda, di karier, pekerjaan, usaha, studi Anda, keluarga Anda, dimanapun terlebih dalam pelayanan, Tuhan itu punya panggilan. Kita ini memang bukan Ibrani secara jasmani, tapi kita ini Ibrani secara rohani. Dan Tuhan itu meletakkan panggilannya atas setiap kita. Katakan amin. Ketika kita belajar dari perjalanan kehidupan Musa, satu hal yang kita temukan dalam kehidupan Musa, sayangnya Musa itu coba mengerjakan panggilannya dengan pengertiannya sendiri. Dia mencoba untuk menggenapkan panggilannya dengan kekuatannya sebagai seorang penguasa Mesir. Saudara perlu meragukan orang ini. Ini orang yang punya pengetahuan. Dia punya masa, dia punya pengikut, dia punya kekuatan. Sejarah itu berbicara tentang Musa. Dia pimpin akan militer Mesir untuk menghambat dan mengalahkan ekspansi Ethiopia dengan 1 juta tentaranya. Al-Masir. Ini orang luar biasa. Hari ini ada berkata, aku punya kekuatan, aku punya status, aku punya posisi, aku punya kekuatan, aku punya masa. Tapi saudara perlu belajar kehidupan Musa. Ketika Musa mencoba mengerjakan panggilannya dengan pengertiannya sendiri, dia mencoba menggenapkan panggilan Tuhan dengan kekuatannya sebagai seorang pangeran Mesir, maka itu membawa dia menjadi seorang pelarian. Saudara, panggilan, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah bisa dikerjakan dengan pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Itu justru akan membawa Anda menjadi seorang pelarian. Anda akan terjebak di dalam sebuah perjalanan yang begitu panjang, meletihkan, melelahkan, dan tanpa ujungnya berputar-putar. Dan ini tidak Tuhan kehendaki. Tapi hari ini, segala sesuatu yang besar itu dimulai dari sebuah panggilan, sebuah visi. Tuhan bangkitkan visi Anda. Tuhan teguhkan. Ya. Saudara, ketika Musa mencoba membuktikan panggilannya di hadapan saudara-saudaranya, orang Ibrani dengan cara dia membunuh seorang tentara Mesir, justru membawa dia lari ke Midian. 40 tahun dia hidup sebagai seorang pelarian. Tapi hal yang luar biasa, Tuhan kita yang memanggil kita, dia panggil Musa. Dia adalah Allah yang setia dengan panggilannya. Dia adalah Allah yang selalu menantikan kita untuk kita itu bergerak dan berjalan kembali di dalam rule-nya. Saudara, 40 tahun Musa itu lari sebagai seorang pelarian di Midian. Dia sebelumnya hidupnya, dia bisa berkata ini aku. 40 tahun sebagai seorang pelarian dia jalani dengan dia menundukkan wajahnya. Hari demi hari yang dia lihat adalah hal yang sama. Dia selalu menunduk, dia menggiring kambing domba. Dan kambing domba yang dia gembalakan itu bukan kambing dombanya, saudara. Itu orang lain punya mitro, saudara. Tapi yang luar biasa, itu Tuhan kita. Saya membayangkan, saya renungkan, kalau orang 40 tahun menanti dalam keraguan, seperti yang Musa alami, pasti harapannya itu menjadi tenang. Mungkin pada titik itu Musa itu telah sampai pada kesimpulan bahwa dulu apa yang dia rasakan, dia tangkap sebagai panggilan. Dia mulai meragukan dan dia berkata itu mungkin hanya letupan emosiku. Dan dia mulai berkata buktinya Tuhan tidak menyertai. Hari ini mungkin ada di antara Anda
Anda ada dalam satu titik, bahkan hari ini ada pertanyaan dalam dirimu. Anda berkata, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Buktinya hari ini kondisiku, keadaanku. Buktinya Tuhan tolong aku, buktinya Tuhan tidak menyertai aku. Tapi dengar, Tuhan itu tidak pernah dia lalai dengan janjinya. Dia akan tetap serukan panggilannya dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya di tempat ini di awal tahun ini, Tuhan akan bangkitkan pengharapan yang kering. Tuhan akan taruh, akan visinya kembali untuk disegarkan dalam hidup kita. Buat setiap Anda yang hari ini Anda menggelora, disegarkan. Hari ini Anda menatap tahun ini dengan begitu berapi-api antusias. Rasanya Anda itu tidak sabar untuk melangkah dari hari ke hari semakin lebih jauh. Tuhan akan semakin meneguhkan. Engkau akan dibawa semakin hari, engkau akan menjadi orang yang semakin excited. Dimulai daripada engkau semakin hari, semakin berkata, Tuhan, kerat lebih lagi Tuhan, kerat pimpin aku. Nyatakan penglihatanmu, tuntun aku Tuhan. Itu akan membuat hidupmu itu berbeda. Karena kalau Tuhan itu berjalan bersama dengan Anda, kekuatan yang luar biasa, itu akan ada di dalam kehidupan Anda. Ya, coba kita lihat Keluaran 3. Keluaran 3 ayat yang pertama sampai kelima firman Tuhan berkata seperti ini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing, domba, Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini bukan sebuah penglihatan yang biasa, saudara. Ini penglihatan ilahi. Saudara, ketika Tuhan itu taruh visinya dalam hidup kita, ketika dia panggil kita, ya, ketika dia bangkitkan kembali panggilannya, visinya dalam kehidupan setiap kita, selalu yang terjadi seperti ini. Ada penampakan, ada penglihatan ilahi. Ya. Nah, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, Musa ini berjumpa dengan api yang besar yang keluar dari semak duri, dan Tuhan itu berbicara dari tengah-tengah semak duri itu. Ini luar biasa, saudara. Ternyata Tuhan itu tidak melupakannya. Tiba-tiba Tuhan yang pernah mengutusnya 40 tahun yang lalu, dia pribadi itu muncul kembali dan memanggil namanya. Bahkan dalam sebuah penampakan surgawi yang hebat. Hari-hari ini siapkan diri Anda. Tuhan itu akan panggil Anda pribadi lepas pribadi. Tuhan akan bawa Anda mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Dan selalu akan diiringi, disertai dengan penampakan ilahi. Yang menjadi persoalan, saudara, apakah Anda mengingini? Apakah Anda meresponi? Musa itu mengingini. Dia melihat sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang beda. Dan dia mendekat. Dia tidak menjauh. Persoalannya itu bukan pada Tuhan, tapi persoalannya pada kita. Tahun ini Anda mau mendekat atau Anda tidak mengingini. Dan Anda berkata, cukup Tuhan. Aku cukup kok dengan hidupku. Dan waktu itu kan berjalan terus begitu aja. Tuhan itu panggil kita pribadi lepas pribadi. Tuhan itu jelas sekali mau bersama, berjalan bersama dengan kita. Karena dia panggil Anda dan saya pribadi lepas pribadi. Tidak peduli di mana Tuhan menempatkan Anda, dia itu ada di sana. Nah, saudara, tapi satu hal yang saya tekankan, saya ingatkan. Ketika Tuhan panggil Anda, Tuhan nyatakan panggilannya,
dan penglihatan demi penglihatan perkara-perkara ilahi itu dinyatakan dalam hidup Anda, maka berikutnya Tuhan akan berkata, tanggalkan kasutmu. Hal yang menarik yang kita bisa belajar, kita lihat pengutusan Tuhan itu tidak dimulai dengan deskripsi tugas yang terperinci. Pengurapan yang hebat, pemberian talenta, itu semua akan mengikuti. Karena memang itu disediakan untuk panggilan Tuhan. Tetapi selalu panggilan Tuhan, pengutusan Tuhan, itu selalu dengan sebuah perintah. Tanggalkan kasutmu. Hidup Anda, hati Anda akan dekerat. Selalu sesuatu yang besar ditentukan oleh kesediaan kita untuk kita melakukan perintahnya. Hidup Anda akan dekerat. Hati Anda akan dekerat. Untuk bukan lagi ego kita yang akan berjalan memimpin langkah hidup kita. Tahun ini Tuhan akan berikan visi yang baru. Bangkitkan kembali visi panggilannya dalam hidup Anda. Kalau setiap kita berkata, aku siap Tuhan, aku mau tanggalkan kasutku. Menanggalkan kasutku di sini itu berbicara tentang kepekaan. Salah satu fungsi kasut, ya, sepatu Anda atau sandal Anda, itu kan untuk melindungi diri kita, kaki Anda, dari kotoran, dari kerikil-kerikil yang tajam, yang bisa menggores, melukai akan kaki kita. Nah, kalau kita sama seperti Musa, Tuhan, pakai aku, bawa aku masuk dalam panggilan-Mu, jadikan aku menjadi pembebas. Orang yang dipakai Tuhan secara besar. Maka mau tidak mau, saudara, kita ini harus belajar miliki kepekaan. Tanggalkan kasutmu. Setiap Anda itu akan dipakai besar. Setiap Anda akan dipakai untuk menjadi pembebas. Kalau Anda tahu apa hari-hari sebelumnya Anda berkata, aku sudah berdoa buat anakku, buat suamiku, supaya mereka juga terima Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Aku berdoa buat suamiku, buat istriku, supaya mereka dibebaskan dari keterikatan, dari kelemahan, dari dosa. Aku berdoa buat anak-anakku, buat saudaraku, supaya mereka dilepaskan dari belenggu ikatan, obat-obatan, pergaulan, bebas, dosa. Saudara, maka mau enggak mau, dimulai hari ini, belajar peka akan tuntunan Tuhan. Belajar peka untuk mengalami kehadirannya. Tanggalkan kasutmu. Dimulai dari tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Panggilan, pusat panggilan Tuhan dalam hidup kita, keluarga. Anda akan menjadi pembebas dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Di pekerjaan, di studi, dimanapun. Engkau akan lihat di mana ada keterikatan pekerjaan, kematian, kehancuran, kutuk. Engkau akan lihat kerajaannya itu hadir. Engkau akan lihat orang-orang di sekelilingmu itu akan datang kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari pusat kehidupan kita, keluarga kita. Lihat tahun ini, ya, engkau akan lihat ketika engkau menanggalkan kasutmu, engkau mulai peka akan tuntunan Tuhan. Orang-orang yang kau kasih itu akan sehati dengan Anda, akan datang kepada Tuhan. Hari ini stop untuk mengeluh. Hari ini stop untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Hari ini dimulai dari diri kita. Musa itu memulai dengan menanggalkan kasutnya. Dia mulai. Tuhan itu mau kaki kita telanjang. Supaya kita ini memiliki kelekaan, kepekaan itu yang akan membuat Anda dan saya bisa melangkah, mengarahkan hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kita peka. Kalau Anda tahun ini, di awal tahun ini Anda mulai belajar berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, maka tentunya tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda. Karena sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita alami hari ini, itu sebenarnya adalah produk daripada keputusan yang pernah kita buat di masa lampau, kan? Tidak mungkin.
mungkin hari ini semuanya ada tanpa sebuah keputusan yang kita ambil dan kita melakukan menjalaninya. Tahun ini buat sebuah keputusan yang membuat hidup kita berbeda. Tuhan, aku mau kehendak-Mu itu yang aku lakukan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita ini peka. Peka di sini, itu kunci untuk kita dipakai Tuhan. Peka terhadap dosa. Ya, celakanya, saudara. Ada orang kalau berbuat dosa, dia tidak menyadari. Kalau dia berbuat dosa, orang yang kalau kita sudah seperti ini, kita berkata, Tuhan, kok janjimu tak digenapkan dalam hidupku? Itu paling celaka. Dia kehilangan kepekaannya. Hatinya itu sudah mengeras. Matanya itu begitu rabun, suruh, dibutakan. Nah, peka tentunya yang pertama. Jadi orang yang peka dengan dosa. Jadi orang yang peka ketika kita ini membuat dia sedih. Jadilah orang yang peka untuk kita tidak melukai akan Roh Kudus. Peka dengan kehendak-Nya. Peka juga terhadap sesama. Dimulai dengan kita peka terhadap Tuhan, peka terhadap sesama itu penting, saudara. Sama seperti ketika Tuhan berikan perintah hukum Tuhan. Kasih Tuhan, kasih sesamamu. Itu hukum Tuhan yang utama. Saudara, banyak orang kita ingin kita berhasil sukses. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses seorang diri. Orang sukses itu tidak pernah seorang diri. Hubungan itu kunci sebuah kesuksesan. Tapi sayangnya banyak orang kita ingin sukses. Kita mengejar kesuksesan. Tapi kita tidak peka terhadap sesama. Kita tidak membangun, tidak memiliki kesanggupan untuk membangun hubungan. Itu sebabnya jadilah hari ini orang yang bertumbuh dewasa di dalam karakter. Etika itu penting, saudara. Pertumbuhan rohani itu harus seiring dengan beriringan dengan kedewasaan karakter. Etika itu harus kita ada dalam hidup kita. Berapa banyak orang mereka tidak peka dengan sesamanya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan hal yang terkecil dari lidah kita itu perlu dikendalikan. Karena kalau kita tidak memiliki kepekaan dan kita tidak mengendalikan, itu bisa menenggelamkan hidup Anda. Berapa banyak orang ditenggelamkan pekerjaannya, karirnya, hidupnya, karena tidak peka. Bahkan Alkitab berkata lidah yang kecil itu bisa membakar bukan hanya hidupmu tapi kehidupan sekitar kehidupanmu. Hari ini minta Tuhan bawa aku semakin hari, semakin peka akan tuntunan, melakukan kehendak-Mu, bawa pimpin aku untuk aku bertumbuh dewasa Tuhan, dalam karakter. Kau akan lihat tahun demi tahun yang berbeda. Musa itu dididik di padang gurun selama 40 tahun. Dia direndahkan. Tujuannya apa? Untuk dia memiliki kepekaan supaya dia bisa melayani orang lain. Ketika Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Itu seperti dia wisudanya Musa. Nah, saudara, Musa itu berjumpa dengan Tuhan, ya, di mana semak beduri itu tengahnya keluar api, dan dari api itu keluar suara Tuhan, karena ada pribadi Tuhan di situ. Nah, api ini berbicara tentang apa? Gairah. Api itu selalu berbicara tentang semangat kehidupan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, pasti akan ada gairah. Pasti hidupnya itu akan semangat, saudara. Kalau Anda ingin menjalani menjadi pribadi, menjadi orang yang memiliki gairah, semangat, menjalani akan kehidupan sepanjang tahun 2022 ini. Itu penting loh, semangat. Semangat gairah itu kan membuat Anda itu menjadi orang yang memiliki kekuatan ekstra. Potensi Anda itu akan berkembang begitu luar biasa. Akan maksimal. Anda akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin diperbesar kapasitasnya. Selalu orang akan berkata, kok ada, kok bisa ya orang ini berpikir seperti ini? Kok bisa ya orang ini memiliki ide seperti ini? Karena semua potensi yang Tuhan sudah tahu hidup Anda, di mana kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa, itu akan bisa
berkembang dengan maksimal. Kenapa? Karena ada dorongan api dari dalam, itu semangat. Itu sebabnya selalu dimulai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengapa di awal sampai pertanyaan saya selalu menekankan, berjumpa, berjumpa, ingini dia lebih lagi. Karena itu yang akan membuat kita menjadi berbeda. Yang kedua, kita akan lihat dari pribadi yang kedua, Yosua. Lihat Yosua pasal yang kelima. Yosua itu menarik, saudara. Dia berangkat dari seorang ya hamba Musa. Tapi dia mengakhirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Musa itu adalah seorang pemimpin yang dibangkitkan Tuhan, dipilih untuk membebaskan akan umat Tuhan dari perbudakan, dari keluar dari Mesir. Tapi Yosua adalah seorang hamba Musa yang dipilih, dipanggil, dan Tuhan menaruh akan visi panggilan Tuhan dalam kehidupan Yosua. Untuk Yosua itu menjadi seorang pemimpin yang membawa umat Tuhan masuk kepada perjanjian Tuhan, tanah Kanaan. Nah, Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 15 menarik sekali. Dari judul perikopnya aja, wow, panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dikatakan ia melayangkan pandangnya. Setelah dia pimpin, dia bawa semua orang dia pimpin menyeberangi sungai Yordan. Dan semua orang, mereka tertidur, mereka merebahkan badannya, mereka beristirahat. Yosua ini seorang pemimpin. Dikatakan dia melayangkan pandangnya. Kemana? Dia tatap ke depan. Saudara, kalau hari ini Anda ingin menjadi seorang yang besar, terlebih hari ini Anda adalah seorang pemimpin, pemimpin dimanapun juga, Anda harus memiliki sebuah visi. Anda harus menjadi seorang yang bisa memandang jauh ke depan. Anda harus menjadi seorang yang visioner. Ya, mungkin mata jasmani Anda itu terbatas, tapi mata rohani Anda, mata iman Anda itu sudah bisa melihat sampai ke ujung 2022. Anda tahu ini yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan itu sudah ada di sana. Tuhan itu sudah ada di masa depan hidup Anda. Anda bisa melihat sampai ke sana. Anda harus menjadi seorang pemimpin hari ini, ngerti bagaimana step langkah demi langkah untuk mencapai ke sana. Ya. Pemimpin itu harus memiliki kesanggupan seperti ini. Tetapi selain daripada itu, kita harus mengizinkan untuk Tuhan itu yang memimpin kita mengerjakan visi kita, karena kita membawanya kepada Tuhan. Nah, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Menarik sekali, pribadi laki-laki berdiri di hadapannya, dia lihat itu berdiri dengan pedang terhunus. Ini tidak kebetulan, saudara. Kenapa? Karena Yosua pada waktu itu dia akan berperang. Dan pribadi yang dia lihat itu adalah pribadi Tuhan. Dan Tuhan hadir itu dengan pedang terhunus. Ya. Kalau Anda hari ini mungkin Anda Tuhan tempatkan, Tuhan taruh visi panggilan di kuliner, rumah makan. Mungkin Tuhan hadir juga, cetoknya juga loh, saudara. Ini Yosua ini berperang. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan itu hanya yang perkara-perkara rohani, gereja aja 2 jam. Tuhan itu enggak ngerti dan enggak bisa hadir di dunia market Anda, dunia studi Anda, pernikahan Anda. Enggak seperti itu loh, saudara. Dia Allah yang berdaulat. Dia sumber daripada semua kesanggupan, hikmat, kemampuan yang ada. Jangan batasi dia. Dia akan hadir sama seperti ketika Yosua mau berperang. Dia hadir dengan pedang terhunus. Dia akan hadir di tempat di mana Tuhan tempatkan Anda. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian.
Sudah menarik sekali perjumpaan Yosua dengan pribadi laki-laki dengan pedang terhunus yang adalah Tuhan sendiri. Itu terjadi sebelum Yosua itu menyerang akan Yeriko. Nah, soalnya ketika kita membaca Yeriko, apa ketika kita berbicara tentang Yeriko, ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini salah satu kota yang paling kuat di tanah Kanaan. Justru kota ini dipilih Tuhan untuk ditaklukkan pertama kali oleh Yosua. Seringkali kita berkata, yang gampang-gampang dulu aja. Tapi justru, ini kota yang paling kuat di Kanaan yang Tuhan ingin untuk Yosua taklukkan. Tentunya pasti ada maksud rencana Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja dengan sebuah perencanaan. Ya. Nah, tujuannya saudara, ketika Yeriko ditaklukkan oleh Yosua, maka kemenangan atas Yeriko itu akan bukan hanya membuat nama Yosua itu masyhur. Dan orang-orang Israel akan mendengarkan dia. Karena dia berangkat dari seorang hamba Musa yang dia gantikan untuk pemimpin yang besar. Monumennya itu besar, saudara. Dan bahkan kuburannya tidak ditemukan. Semua orang Israel, ya, dia melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar melalui kepemimpinan Musa. Nah, Tuhan ingin tinggikan Yosua sehingga namanya masyhur dan semua orang Israel itu mau mendengar. Bahkan bukan hanya itu, ketika Yeriko ditaklukkan rubuh, semua orang-orang di Kanaan dikatakan mereka gemetar dan kehilangan kekuatannya. Sehingga, saudara, satu langkah kaki Yosua dan orang-orang Israel itu sudah ada di pijak kemenangan. Orang yang sudah dikuasai ketakutan gemetar, itu kekuatannya, itu sudah hilang, saudara. Ini Tuhan luar biasa sekali, saudara. Hari ini saudara, apa yang merupakan kemustahilan Yeriko dalam hidupmu? Apa yang merupakan Goliat dalam hidupmu? Bukankah Daud dari seorang yang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia menjadi istana dan semua orang Israel mengelulukan dia karena Goliat yang ditaklukkan. Saudara, mungkin di awal tahun ini Anda diperhadapkan dengan Goliat Yeriko, kemustahilan. Jangan kecil hati. Goliat Yeriko di awal tahun ini sama seperti Tuhan itu menampakkan diri kepada Yosua hari ini. Kalau Tuhan itu datang dalam hidup, Yeriko Goliat itu justru akan membuat Anda mengalami yang namanya peninggian. Bukan hanya Tuhan itu mau pulihkan hidup Anda, tapi Tuhan itu mau bawa Anda ada tempat yang sebelumnya Anda tidak pernah duga. Dan semua orang itu akan lihat Anda pada satu posisi yang berbeda. Sehingga langkah-langkah berikutnya itu akan Anda isi dengan ucapan syukur. Kenapa energimu itu tidak dihabiskan untuk peperangan yang meletihkan? Kau akan berjalan sorak-sorai kemenangan seperti yang Mazmur katakan, orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan pulang dengan bawa berkas-berkasnya. Kau akan lihat perjalanan selanjutnya. Kemenangan demi kemenangan hidupmu itu bukan dihabiskan untuk peperangan yang meletihkan, tapi engkau akan berikan pujian hormat syukurmu kepada Tuhan. Berhenti untuk hari ini menyalahkan keadaan. Berhenti untuk membatasi kuasa Tuhan. Tapi hari ini pastikan, sama seperti Yosua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika dia melayangkan pandangannya. Itu yang harus kita alami. Saudara, penaklukan Yeriko ini dimulai dari penaklukan diri Yosua kepada Tuhan. Saudara, lihat bagaimana ketika Yosua berjumpa dengan pribadi ini dan dari pembicaraannya. Jelaskan, penaklukan Yeriko itu dimulai dari penaklukan diri Yosua kepada Tuhan.
Hal yang sama, penaklukan kemustahilan di atas hidupmu, dalam hidupmu itu dimulai. Penaklukan diri Anda kepada Tuhan. Saudara bisa lihat kejadian aneh yang dialami oleh Yosua. Ketika Yosua mengarahkan akan pandangannya kepada Yeriko, dia sudah merenungkan bagaimana, strategi apa yang harus aku pakai untuk menaklukkannya. Tiba-tiba dia lihat seorang pribadi laki-laki berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua bertanya, kamu kawan atau kamu lawan? Saudara perhatikan, jawabannya itu katakan bukan. Yosua bertanya, kamu kawan atau lawan? Jawabannya kan sebenarnya, ya kawan atau lawan. Tapi jawabannya bukan. Artinya dia bukan kawan, dia juga bukan lawan. Kalau kawan, maka kita bisa membantah. Kalau lawan, maka kita akan perangi, kita akan lawan. Nah, saudara, sama seperti ketika Yosua berjumpa dengan laki-laki ini, pribadi ini adalah pribadi Tuhan. Tuhan itu tidak datang untuk mendapat perintah. Itu sebabnya dia berkata, bukan. Aku bukan kawan dan bukan lawan. Karena Tuhan itu datang, ya, bukan untuk dia mendapat perintah, tapi untuk dia memberi perintah. Tuhan itu akan datang dalam hidup Anda, ya, untuk dia menjadi komandan, menjadi pemimpin dalam hidupmu, untuk Anda meraih kemenangan demi kemenangan sepanjang tahun ini. Katakan amin. Ini harus kita tahu. Tuhan akan bawa Anda mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Tapi yang harus kita mengerti, langkah berikutnya kemenangan itu ditentukan penaklukan dirimu. Jadikan Tuhan itu menjadi pemimpin, menjadi komandan dalam dirimu. Seringkali, ya, berapa orang itu membatasi Tuhan. Dia hanya memberi dia tidak beri ruang yang luas kepada Tuhan. Dia hanya berkata, Tuhan, Tuhan mau aku lakukan ini atau Tuhan mau lakukan itu. Kita berpikir bahwa strategi kita berpikir bahwa akan program kita, apa yang akan kita lakukan, itu yang terbaik. Sehingga kita sodorkan kepada Tuhan dan Tuhan tinggal memilih. Tapi tahun ini, kita harus menjadi tahun yang berbeda. Anda harus melayangkan pandanganmu ke depan untuk sebuah peperangan di depan yang akan Anda jalani. Tapi siapkan strategi Anda, perencana Anda ke depan. Bawa kepada Tuhan dan minta Tuhan mengoreksi. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkehendak pimpin untuk aku ngerjakannya bukan karena kekuatanku. Tuhan berkehendak lain, nyatakan Tuhan. Karena dia datang bukan untuk menjadi kawan atau lawan. Untuk bisa kita bantah atau kita perangi, untuk kita memaksakan kehendak kita. Izinkan. Biar Tuhan yang menjadi pemimpin dalam peperangan kita. Itu sebabnya dibutuhkan ketaatan dalam hidup kita. Untuk kita berani menjadikan diri kita menjadi tawanan roh. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu. Yang artinya adalah bukan kamu yang memimpin, tapi aku. Engkau harus total berada di bawah komandoku. Tanggalkan egomu, strategimu. Aku yang akan menuntut dan engkau harus lakukan dengan ketaatan. Amin. Kita akan dibawa lebih jauh. Minggu besok, pastikan setiap kita, ya, tidak ada satu orang pun yang tidak hadir ibadah. Kita akan terima impartasi dari Pastor Philip, ya, gembala kita, ya. Percayalah, ya. Saya sangat diberkati, beliau menyampaikan satu bagian firman Tuhan di ibadah tanggal 19. Ya, 8 kali ibadah beliau sampaikan. 8 kali ibadah, 8 firman itu sebenarnya itu adalah firman Tuhan untuk tema-tema bulanan sampai bulan Agustus, saudara. Ya, saya sudah mendapatkan dari beliau jauh hari. Ya, karena itu akan menjadi sebuah tema buat semua gereja lokal Marsiaran, tapi ya
kita diberi ruang untuk kita apa menyampaikannya, untuk kita apa membagikannya sesuai dengan gereja lokal masing-masing. Tapi setiap bulan temanya itu sama, untuk kita masuk bersama-sama sepanjang tahun ini dalam sebuah kegenapan yang sama, yaitu mimpi dan penglihatan. Tapi pastikan saudara, kalau Anda ya, dan saya berkata ayolah investasi waktu dan kuota saudara, dengarkan kalau Anda yang belum mendengarkan 8 ibadah, 8 firman Tuhan di ibadah tanggal 19, karena itu menjadi tema sampai bulan Agustus. Setiap ibadah itu akan menjadi tema setiap bulan ya. Nah, beliau akan menyampaikan nanti minggu depan tentang visi ke depan ya, beliau akan menyampaikan apa yang beliau dapat daripada Tuhan. Saya percaya ini akan memberkati, menguatkan, ada pengurapan Tuhan akan berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin ya. Saya undang untuk setiap kita bisa berdiri, mari kita datang kepada Tuhan.